Halo, selamat pagi pencinta anis merah senusantara. Pagi ini tanggal 27 Juli 2020 kami mengadakan tes gantangan di desa kami. Karena kontes burung ataupun lomba burung belum dibuka mengingat COVID-19 masih marak di mana-mana. Nah, adapun yang kami lakukan bersama teman-teman untuk menyalurkan hobi, kami mengadakan acara rutin tiap 2 minggu sekali untuk anis merah. Transaksi berapa? Transaksi tetap jalan. Mantap, bro. Dan 2 minggu sekali untuk murai batu. Acara ini kami selenggarakan bersama teman-teman atas partisipasi dari paguyuban ataupun grup komunitas pencinta anis merah di kampung, terdiri dari 3 desa yang penggemar anis merah. Tempat yang sejuk, dekat dengan persawahan, jauh dari keramaian. Di sini tempat kami, tempat publik yang telah tersedia untuk mengadakan acara kegiatan tes gantangan untuk burung dan yang lain-lain juga bisa di sini. Kami sudah mendapat izin. Siap. Kopi jalan terus untuk menjalin silaturahmi. Mantap. Oke, teman-teman, mari kita simak. Ini adalah burung saya yang sudah kencang dan ngecit-ngecit. Siap untuk dar-der-dor. Ini jantan tulen dari bentuk postur tubuhnya yang ramping, mata melotot, paruh tebal, dan kelopak mata lebar serta bulu yang mantap, full color. Nah, kita lihat reaksi dari burung-burung yang lain. Oke, ini dah mau teler ini. Diam-diam tapi mau teler ya. Dah teler dari. Gembos ini. Bocor. Oke, kita persiapkan tempat seadanya dengan fasilitas kursi cuma 1, tapi tetap semangat kita gantang gantung satu. Kemudian di lapangan ini, merah. Di sini ada beberapa anis merah yang macet dan ada juga yang selesai mabung. Kami adakan bersama teman-teman pencinta komunitas anis merah. Tidak terlalu banyak, tapi penera yang siap. Semangat kami membara. Nyanyiin untuk bisa menampilkan burung-burung produksi kebun kita sendiri. Karena rata-rata ini Pak Tani punya kopi, kebun kopi cengkeh, dan kebun vanili mereka dapatnya dari kebun. Aman. Oke, kita lihat bagaimana nanti. Woi, mantap bapaknya ini. Senyum-senyum saja bapaknya ini. Oke, hampir selesai semua digantang burungnya. Mari kita lihat penampilan satu persatu. Mudah-mudahan ada yang mewah. 400 harga standar nih. Ataupun 400. Yang teler istimewa. Karena itu adalah harapan dari semua pencinta anis merah, punya anis merah yang teler eksotis, unik, lebar, doyong, hiper, buka ekor, wah mantap, nyarinya susah, 1001. Nah, sudah ada yang mulai yang plang-plong.
Oke, teman-teman, kita simak bagaimana perkembangan ataupun trailer dari Anis Merah yang ada di komunitas kami. Jangan lupa komen, like, subscribe untuk video selanjutnya. Terima kasih. Suk semua jero. Kedase mas, kedase, kedase. Les gantangan. Oh, ini namanya loh. Pemain terlambat ya, terlambat.